Hai guys, yang sedang berlibur ke Taman Wisata Candi Borobudur nih, jangan lupa take rest transit ke Masjid Al Ikhlas Brosongan guys. Hai guys, oke. Jarak Masjid Al Ikhlas ke Candi Borobudur 1 km guys. Jadi buat rombongan yang datangnya terlalu pagi bisa transit dulu di Masjid Al Ikhlas Brosongan. Siapa ya? Tuh. Teman kerja. Fasilitas Masjid Al Ikhlas ada tempat untuk istirahat, tempat mandi-mandi, dan warung-warung di sekitaran masjid juga sudah buka di pagi hari. Anda bisa sholat-sholat dulu, istirahat dulu, mandi dulu, dan sebagainya. Nih, melewati Borobudur District. Ramai guys, padat merayap. Depan ada truk muatan pasir guys. Sebentar lagi sampai Masjid Al Ikhlas guys. Langsung guys. Nih, sudah sampai Desa Brosongan guys. Kiri jalan Masjid Al Ikhlas Brosongan guys.
Sekian ya guys, sampai jumpa.